Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info terupdate, teraktual, terhangat, terbaru, dan terdepan seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama. Ya, mulai di sini kita lihat unggahan dari Rizky Bilar, para sahabat ya. Soal update die in my life. Kita lihat di sini Rizky Bilar pun tuliskan sebuah caption ya, dengan tulisan yang biasa bahasa Indonesia kita baca ya. Biar kayak orang-orang ya, update a day in my life katanya. Dan di sini kita lihat nih, pas record voice over diburu-buru istri guys, jadi ngomongnya agak cepet katanya ya. Ada undian juga nih di sini, semoga semuanya dilancarkan semuanya, Leicester family dan villanya cepet terbangun. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ada villa lah gitu mau dibangun, keren banget ya. Ada Suspati nih, kayak dengerin radio Ardan loh, kayak Rizky Billar, sehat-sehat semuanya ya, dan semoga proyeknya lancar dan sukses, amin. Ada Nelshop Leslar juga nih, pengen lebih panjang lagi durasinya, nggak kenyang katanya ya. Kemudian selanjutnya juga ada Deparhad, a day in my life banget katanya ya. Ada Ferry Fernandez, pas ada gue nya bisa di super slow mo dikit nggak ya? Aduh, biar agak lama gitu ya. Ada VSL di collection, banyakin video BBL bang katanya tuh ya. Ada juga dari Ami Agus, jangan lupa makanan halal di Eropa banyak mas bro. Tenang saja. Kemudian kita lihat juga di sini Rizky Bilar, oh ini tadi ya, intinya kita doakan mudah-mudahan Leslar akan selalu menampilkan video-video day in my life nya ya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, nah, selamat memperingati hari Isra Mi'raj ya bagi umat muslim tuh ya. Leicester family mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj, masya Allah ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini, Leicester family setelah umroh berlibur di Eropa, berlibur di beberapa negara di Eropa tuh ya, masya Allah, Itali, Swiss ya. Kemudian nggak tahu nih satunya kemana nih. Semoga liburannya selalu menyenangkan dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, amin. Insya Allah selamat bersenang-senang Leicester family, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia kita lihat nih, masya Allah lagu-lagunya Lesti Kejora ya. Mulai dari 2014 sampai 2024 dan kita lihat di sini. Jumlah viewers keseluruhannya mencapai 628.005.419 views. Wow, mantap sekali. Yang mana di sini kita lihat nih untuk lagu-lagu yang viewersnya banyak-banyak, yang ini nih Egois ya dengan 74 juta. Kemudian ada Kulupas dengan Ikhlas 68 juta dan Bismillah Cinta dengan 79 juta. Ini viewers-viewers yang sangat luar biasa dan sekali seumur hidup tuh. Wow, ini viewers-viewers yang sangat mencengangkan, yang mantap, pokoknya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan lagunya Lesti Kejora kedepannya akan semakin sukses dan semakin banyak yang mendengarkan, semakin apa ya, semakin diterima di masyarakat, dan yang pastinya semakin banyak yang sayang terhadap Lesti Kejora, Leslar sekeluarga besar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya,
Kita lihat di sini tuh, masya Allah banget ya. Ini unggahan dari Bunda Lesti Kejora ya bersama Abang L yang begitu sangat menggemaskan sekali ya para sahabat ya. Tuh, masya Allah, masya Allah, gemes banget Abang sama Pak sama Bunda. Tetap ya nak, nggak lupa ngemil, ngunyah terus pokoknya kalau Abang L ya. Ngunyahnya Abang persis papanya banget, masya Allah, sehat-sehat selalu ya nak. Amin. Ada Pipit Marti juga nih, tiada hari tanpa ngunyah ya Bang. Ada juga dari Harmin ini, masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat selalu Una Lesti, Pabi dan Abang El kesayangan, selalu bikin gemes. Amin. Kita doakan mudah-mudahan mereka di Eropa sana selalu berikan kesehatan ya dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya nih, gara-gara ini nih, gara-gara Lesti nyanyi lagu yang sangat luar biasa, bukan hanya Kak Sandi yang menangis, tapi Happy Asmara pun ikut menangis para sahabat ya, tuh sampai meluk Lesti ya deh ya. Masya Allah, apalagi Kak Sandi, aduh udah becucuran air mata pokoknya ya. Memang suara Lesti itu memang menggelegar banget ya, dan kita lihat di sini tuh, masya Allah, Bun Les nyanyiin lagu buat Mas Gilang dan Mbak Sandi, dan banyak yang merinding pas denger suaranya tuh. Ada Sucian Dayani, masya Allah, bangga dong sama idola kita dimanapun, sama siapapun selalu bikin happy. Kemudian juga dari SCRT Admirer ya, suara dia tuh emang masya Allah, mana penjiwanya dapet banget ya. Aduh, pokoknya mah kalau Lesti Kejora udah nyanyi mah para sahabat nggak bisa di apa ya, nggak bisa dipungkiri lagi, memang luar biasa kerennya. Masya Allah, Una suaranya bikin merinding ya dengarnya, dan terpukau jadi terharu karena semua hening terhanyut terbawa suasana. Ada Yoyoh Wariah juga berkomentar di sini. Subhanallah ya, barakallahu fik, Dedek. Tahu enggak kamu bikin suasana hening dan terpukau dengan merdunya suaramu. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Gara-gara ini ya Lesti Kejora ya. Gara-gara Lesti Kejora nyanyinya keren banget, Happy Asmara sampai nangis ya. Keinget sesuatu ya, Mbak. Yang sabar ya, Mbak Happy ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana tanggapan kalau bersahabat? Silahkan untuk komentar. Bangun cepat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.